Maaf ya nih, jadi buat teman-teman nih ya, kita lihat nih sini nih. Aduh. Sebulan gua nggak bisa jalan bang, mau berak aja ngesot gua. Astagfirullah. Tuh darah gua ngerasain udah keluar kayak air keran aja tuh. Buset. Kata bokap gua mah habis 50 juta. Astagfirullah. Gua kelas 1, dia kelas 3, gua lawan dia. Sayurin semua satu balik. Sama temen gua tangannya diambil, dibacok. Aduh. Yang turun gua tembak, kata dia begitu. Ada alumni tuh baba, nekat turun. Kagak ditembak sama polisi. Polisi bohong. Anjir, polisi bohong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di CJ Channel, jalin silaturahmi, lupakan masa lalu. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini gue udah ditemani oleh salah satu senior dari alumni STM Pacikokol bang ya. Yaitu adalah Bang Pacek nih, alhamdulillah. Pada malam hari ini juga Bang Pacek akan membagikan kisahnya dikala itu di Putih Abu-Abu yang pastinya bikin teman-teman semua nih jantungnya empot-empotan nih. Lalu sebetulnya bagaimana kaki saya itu, biar nggak kepo dan penasaran, langsung aja kita ngobrol yuk dengan Bang Pacek. Bang Pacek apa kabar? Baik-baik, alhamdulillah. Sehat baik. Bang Pacek ya? Iya, sehat. Oke, nah Bang Pacek, biar makin mesra disapa dulu bang, teman-teman CJ Channel bang. Oke, CJ Channel. Kenalin gua Pacek dari STM Pacikokol, Tangerang, lulus tahun 2012. Wih, salam silaturahmi. Wih, mantap. Nah Bang Pacek, sekarang kesibukannya tuh lagi apa nih? Kerja bang. Kerja di bagian apa? Bagian produksi. Produksi. Tapi udah berumah tangga apa belum nih bang? Belum bang. Belum? Belum. Lah bagaimana sih, kayaknya kan udah jenggotan mungkin. tapi udah ada calon loh, udah ada? Udah ada calon. Alhamdulillah bang. Ya berarti kalau buat ladies-ladies bisa apa kagak nih? Masih bisa lah. Masih bisa, Cet. Lagi masa pencarian nih. Masih pencarian, Cet. Oke nih, Bang. Nih, gue juga penasaran. Kan gue dari tadi nih, sepanjang gue kenal, kan nama lu Pacek-Pacek aja nih. Iya. Nama asli lu siapa sebenarnya sih? Nama asli gue Eri Faturahman. Eri? Erip. Erip Faturahman. Lah itu ngapa dalilnya lu jadi Pacek dipanggil? Mata gue kan sipit, orang Cina. Oh iya bener ya, oh Cet. Tapi lu ada keturunan Thailandnya kan nih? Gue keturunan Cina Benteng. Anjir, Cina Tangerang ya? Iya. Wah, tanah jigo nih, gue tau nih cuma-cuma. Tapi emang ada keturunan ras-ras Cina gitu ada? Ada. Kumpi gue Cina masuk Islam. Alhamdulillah ya Allah, takbir 3 kali, boy, set. Cakep lah itu. Sejak kapan dipanggil Pacek tuh? Dari kecil, kalau kecil ngecek. Pas udah gue gede, anak-anak manggil Pacek, Pacek. Udah sampai sekarang. Sampai sekarang nih. Tapi emak lu bagaimana pak dipanggil, woy Pacek, Pacek. Emak lu kesel kagak? Kagak sih. Emak gua juga kadang manggil, Cek, Cek. Mak, tega amat sih mak. Orang itu 7 hari 7 malam ditumpengin, dipanggil Pacek. Berarti familiar tuh nama Pacek ya? Iya. Alhamdulillah. Tapi kalau buat lu rasa nih, Cek. Nama Pacek bagaimana sih? Banyak mudorotnya apa banyak senangnya lu dengan nama Pacek tuh? Banyak mudorotnya. Banyak mudorotnya. Pernah sampai dicariin polisi? Dicariin sih enggak, kalau ketangkep pernah. Pernah juga pernah ya. Waktu 4 ulang tahun. Buset. Ada kejadian apa itu emang? Coba dong Bang Pacek. Warming up sedikit itu. Gua mau ke Serpong. Biasa ulang tahun ya kan, nyari-nyari musuh. Tahu-tahu ada polisi. Di polisi naik ke pusau gua. Lah? Yang turun gua tembak, kata dia begitu. Akhirnya nggak pada turun, ada alumni tuh baba nekat turun. Kagak ditembak sama polisi. Polisi bohong. Anjir, polisi bohong. Akhirnya gue digiring ke polsek ini Pengayoman. Dari ratusan pelajar, 7 orang dipisahin sama guru, dibilangin nih dia biang onar ya nih. Siapa lu ditunjuk-tunjuk gitu? Iya, ini dia yang bandel ya nih, jangan kasih pulang. Ya ampun. Akhirnya gua pulang malam, abang gua datang yang ngurusin. Coba lu turun selamat lu Cek ya. Dibohongin tuh aja. Iya. Suwe. Iya, suwe. Ya. Itu kenapa, Bang? Lu milih Empat Cikokol? Kan Tangerang banyak nih, gua bilang sekolah ada Veteran. Iya, ada abang-abangan gua di situ. Siapa waktu itu, Bang, yang ngajakin lu situ? Abang-abangan gua doang sih, si Angga Jebeng. Itu waktu di 4 lu jurusan apa? Gua mesin. Mesin. Jago nih sekarang bongkar-bongkar nih. Ya bongkar doang enggak bisa. Masang doang mah gua enggak bisa. Masang kayak ya, masangnya enggak bisa. Iya puyang. Nah, Bang, berarti lu tuh masuk 4 Cikokol tujuannya waktu itu mau ngapain? Mau sekolah apa memang mau tubir nih waktu itu nih yang terlintas di pikiran lu? Ya gitu, pengen tawuran. Kebongkar juga berarti ya. Tapi kalau tujuan mau belajarnya ada apa kagak?
pas gua bekas kejadian gua ke sayur, itu gua rajin belajar. Astagfirullah. Oh, berarti lu pernah ke sayur nih? Pernah. Jangan diceritain dulu, biar makin penasaran nih teman-teman nih. Itu bagaimana Bang Pacek? Penataran awal-awal lu masuk seperti apa sih di era lu? Biasa aja sih, nggak ada omongan. Cuman kelas 1 suruh maju. Ya gua, prinsip gua tawuran nggak mau di belakang. Kalau karena polisi nangkep nggak mandang yang depan yang belakang. Mendingan gua di depan. Nggak pernah mundur? Maksudnya lu nggak pernah di barisan belakang gitu? Kagak, nggak pernah. Buset. Mental petarung nih bener. Itu bakat tawuran dari mana lu peroleh itu punya bakat tawuran? Ya emang dari kampung. Dari situ, dari gua SMP. Iya. Emang jadi hobi. Emang nih Bang Pacek nih, lu bilang lu tuh kayaknya cinta deh sama tawuran. Emang tawuran tuh di mata lu dulu seperti apa sih ya, yang lu gambarin gitu? Ya ini aja. Biar tenar? Iya. Widih, biar tenar. Lu tahu itu. Iya bener. Tapi emang sebetulnya yang lu rasa sekarang lu dapat gak sih popularitas itu? Dapat sih. Pas gua ke sayur, sakit 2 bulan. Pas gua masuk, weh Pacek. Cewek tuh ada, kan ada ceweknya di situ 2 orang doang. Deketin gua. Ya gua pikir masa gua sekolah 3 tahun di Cikokol kagak punya gandengan. Pacaran dah tuh. Iya, gua ajak BM sama gua tuh cewek. Itu cewek ajak BM. Iya. Anjir. Siapa namanya itu, Cek? Ariani. Ariani. Neng, Ariani mari apa, Neng? Dia mau tuh, Cek. Mau. Enggak ada yang berani godain deket sama gua. Iya. Tapi sampai sekarang hubungan itu masih terjalin apa udah kandas? Kandas sudah. Ya, kayak lagu dangdut lu kandas lu. Aduh, anjir. Lu tenar setelah malah lu kena sih, Cek. Begitu. Emang harus kena? Harus kena apa? Harus kenain sih biar tenar tuh kalau menurut lu, Cek? Menurut gua mah, emang sebelumnya gua udah tenar juga. Kebanyakan ngandelin gua sih sama si Masa? Jawa. Iya. Lah? Udah tenang ada Pacek sama Jawa. Dia aja suruh maju. Anjir. Lah gitu. Itu mah lu ditumbalin kalau begitu namanya. Iya. Waktu itu gua ngantongin wapak, setiap gua mau ngepet sama musuh, tuh musuh ada yang nyambit, jatuh di depan gua. Lah enak banget kan gua, tinggal nyayurin doang. Kayak bambu pe hancur. Duduk jatuh di kaki gua. Ya ampun. Ya gua tinggal gebuk-gebukin doang. Dia lari, topinya jatuh, gua ambil aja topinya. Gua pake. Besok ya gua, weh tuh dia tuh topi merah, topi si Sadam. Diturunin gua satu bis, gua 2 orang doang. Gua ngaladenin, gua bilang aja, lu gak malu, gua 2 orang. Lu satu bis, malu. Gua bilang gitu aja. Berarti lu masuknya di 4 Cikokol basis mana nih? Basis Kalideres. Basis Kalideres. Ada 50 mah. 50 orang? Buset, banyak juga ya. Iya. Berarti satu puso mah full kayaknya, Cek ya? Full. Itu kemudian ada kejadian apa lagi, Cek? Awal-awal di 4 Cikokol yang menurut lu tuh gue anjir, keren nih. Gue 3 kali gue ada bolin veteran. Cet. Pertama di POM, The Ball. Dia dulu kan HP Asia, belum ada HP kayak gini. Xiaomi apalah, Samsung. The Ball segitu doang. Ayo lagi, kata dia. Iya lagi, ayo. Jadi lagi, The Ball lagi sama gue. Cet. Emang veteran siapa di situ yang namanya lagi naik panggung pada saat itu? Nggak tahu dah. Gue nggak kenal, gue kelas 1, maju-maju aja. Gua kelas 1 lawannya kelas 3 lah, kelas 2. Daerah gua mah veteran enggak berani ngandangin. Nih bisa dipertanggungjawabkan kan nih pembicaraannya nih? Bisa. Bener. Enggak pernah dikandangin sekolahan gua. Pas gua lulus kedengeran kandangin. Dikandangin. Tadi lu bilang lu suka ngegenggem wapak. Itu wapak apaan yang lu genggem? Pasir apa-apaan itu? Wapak Bismillahirrahmanirrahim. Bisa. Ada 1000 tulisan itu. Nih lu kan sekolah STM. Betul. Di 4 Cikokol. Tawuran mulu. Nih lu gua kasih wapak. Pakai bawa. Asal jangan dibawa kencing. Cara penggunaannya gimana? Gua kantongin doang. Gua taruh dompet. Beruntung terus gua. Masa alhamdulillah dia? Iya. Alhamdulillah. Si Riri tuh. Jagoan Poktek. Nah iya betul. Gua kelas 1. Dia kelas 3. Gua lawan dia. Mau ngepet sama gua lagi, ada yang nyambit lagi. Jatuh lagi depan gua. Ya gua gebugin. Buset. Iya, saking dia ada temennya tuh dipayungin pakai stick golf sama temennya. Aduh. Kalau enggak ada temennya mah lewat kali itu orang. Di mana itu kejadiannya, Cek? Di Tagor. Tagor. Anjir. Sebelum SMP 5. Berarti artinya wapak lu itu dia lebih ke arah tekbal apa lebih ke arah perlindungan diri, Cek? Perlindungan diri. Kalau tekbal mah gua enggak kesayur lu ya? Kagak kesayur. Itu pas gua ke sayur, itu gua wapak hilang itu. Gua nggak megang wapak gua. Lah emang sebetulnya kejadian lu ke sayur tuh bagaimana sih?
kronologinya coba dong dibagiin buat teman-teman nih secara detailnya. Pada saat mau mentahtiman, mau bulan puasa kan libur. Sebut tahtiman tuh. Tahtiman, oke. Okay. Biasa jalan nyari musuh. Ada veteran di Serpong, gua lagi di Warung Gantung. Gua di Warung Gantung, telepon tuh sama temen gua pakai HP Sia. Di mana lu? Serpong. Ya udah gua ke situ. Oke. Okay. Papasan, ketemu di jalan. Beman belum berhenti. Gua udah turun. Gua turun, gua maju berdua sama si Jawa. Gua ngepet tuh sama si Angga Black katanya. Tahu-tahu gua digunting, Bang. Astagfirullah. Enggak tahu dari belakang apa dari samping. Tahu-tahu bunyi betok di kepala gua. Tok aja. Aduh, kepala gua kena batu. Langsung gubrak gua, langsung jatuh situ, langsung tepar. Gua mau bangun malah nggak bisa, kejang-kejang gitu. Siapa lu di situ dikejang? Iya, gitu. Malah jengker gua. Kalau gua masih bisa bangun mah terus sampai titik darah penghabisan. Lu ladenin tuh. Iya, sayangnya aja gua nggak bisa bangun. Iya, di situ gua disayurin, dikebukin pakai stick golep, diinjek-injek. Nggak dikencingin udah alhamdulillah gua. Iya. Lawannya kelewang, celurit yang di depan gua. Stick golep gua megang besi doang, plat. Teman-teman gua masih pada di belakang. Lu terlalu nafsu kali waktu itu ya? Iya bener, gua nafsu gua tinggi. Sadar-sadar gua sore, kata gua, ini saya ada di mana? Ada di rumah sakit, kata dokter. Astagfirullah. Kata gua, emang kenapa? Nih pala kamu, ada yang bacok. Tuh darah gua ngerasain udah keluar kayak air keran aja tuh. Buset. Gua beli darah ada, banyak. 10 kantong gua. Beli darah? Iya. Anjir. Gua darah orang ini. Darah orang mana ini yang ada di tubuh gua ini? Serius, Cek? Iya, beli darah gua. Emang maksudnya kehabisan darah lu di momen itu, Cek? Iya. Aduh. Pas gua sembuh, gua beman lagi, gua lewatin tempat kejadian gua di sayur. Itu masih ada darahnya, bekasnya. Darahnya masih ada? Masih. Idih, ya Allah. Lah emang golongan darah lu apaan waktu itu? Gua gak ngerti dah masalah itu. Nah kalau yang sekarang golongan darah lu apa? Lu tahu gak golongan darah lu? Kagak. Buset anjir. Golongan darahnya dia kagak tahu. Lalu darah siapa yang dipakai itu? Oh itu suster. Suster darah dari mana itu? Lah itu respon teman-teman lu bagaimana pas lu disayurin begitu? Ngeliat lu dimasuk rumah sakit, beli darah. Responnya masih positif. Pada jengukin. Semua dari basis Kota Bumi, basis Serpong, basis Selio Baru. Semua pada nengokin. Kolekan buat biaya rumah sakit. Harganya berapa waktu beli darah sampai 10 kantong tuh? Yang lu inget dari emak lu mungkin ada dari keluarga. Kata bokap gua mah habis 50 juta. Astagfirullah. Dulu. 50 juta? Iya. Di bagian mana, Cek? Sini, Cek. Maaf. Maaf ya nih. Jadi buat teman-teman nih ya. Kita lihat nih sini nih. Aduh. Panjang juga, Cek ya? Iya, sejengkal. Kalau jahit rapet 25. Ini jahitnya renggang. Jadi 8 doang. Darurat. Aduh, gokil. Lah itu, lu ngalamin masa kritis berapa lama di rumah sakit, Cek? Di rumah sakit gua, kalau nggak salah, sebulan. Di rumah sakit sebulan? Iya. Gua mama kena kan gua ke sayur siang tuh ya. Ya itu sorenya gua sadar. Oh, langsung sadar. Tapi iya. Lu perawatan sampai satu bulan. Iya. Anjir. Gila. Tuh, artinya udah kita hampir kehilangan nyawa, kehilangan materi. 50 juta tuh, Cek ya. Setara gak sih? Bisa? Kagak lah. Jauh ya, Cek ya? Jauh. Kalau gak salah sejuta doang sih dapet. Kolekan. Abis kejadian itu gue pengen nyantren, Bang. Terus katanya, sayang udah mau naik kelas 2. Udah terusin aja. Ya udah gue masuk lagi. Mas sekolah lagi gue kelas 2. Telat. Ketinggalan pelajaran itu gue selama sebulan. Ada sih temen gue bilang, ayo Pak Cek bangkit. Bangkit lagi dong. Gue bilang begini, ya waktu gue ke sayur si Jawa doang yang mayungin, lu pada kemana? Hari Jumat ya tuh, pulang sekolah, gue beman Bang. Di pom bensin, ada veteran. Yang lain pada turun. Gue kagak, gue di beman aja, di balai, di mobil balai aja. Weh Pacek, turun. Enggak lah, waktu gue kenal lu kemana? Ya udah, gue los aja pulang sendiri. Dia pada bentrok, kecewa, gue kecewa. Oh lu udah kecewa sama anak-anak tuh ya? Iya. Anjir. Katanya lu juga sempat ngalamin lumpuh pada saat abis lu kena itu, Cek ya? Iya, sebulan gua gak bisa jalan, Bang. Mau berak aja ngesot gua. Astagfirullah. Akhirnya gua diurut tuh sama tukang urut. Sekali bisa berdiri. Dua kali dibalikin lagi tuh ngurut. Dua kali
akhirnya gue alhamdulillah bisa jalan dikit-dikit. Sekarang alhamdulillah bisa jalan. Mungkin hukum karma. Gue sering nyayurin. Emang kalau lu inget nih, cek nih dulu nih. Lu nyayurin pertama kali yang di STM paling parah di mana? Di Perum. Dengan anak mana tuh, cek? Poktek. Poktek. Coba cek dibagiin. Ceritain kejadiannya seperti apa tuh, cek? Iya, bentrok di perumahan. Dia mah kayak perumahan, Bang. Gua megang BR segini nih, samurai. Dia megang kelewang. Ya udah ngepet sama gua. Dia kelewangnya ke atas aja. Gua tinggal bacok-bacokin aja. Di situ gua menang banyak. Di samping gua ada si Jawa megang balok. Juga bugin aja pakai balok. Kuat tuh orang, Bang. Iya, akhirnya mundur. Mundur gua keker kakinya, gua timpa pakai BR. Klenteng, jatuh di kaki dia. Diambil tuh BR gua, otomatis gua tangan kosong. Gua bilang begini aja, ayo sini, gua tekbal nih, gua tekbal. Makin berani. Wah, gua kagak punya tekbal. Gua bohong-bohongin dia doang. Ya, gua mundur aja dah. Yang ladenin si Jawa. Si Jawa doang. Iya. Tapi posisi kemenangan ada di pihak siapa waktu itu lawan Poktek? Alot sih. Alot, Poktek mah udah debol. Masih, udah debol nih, masih kebalikin. Masih ya, dibalikin. Kan akhir-akhir ini juga nih banyak nih beberapa nama STM seperti kayak halnya Bijer, Sasmita, terus kemudian ada 24 PLP, ada Pembangunan, 21, Belaraja. Lu pernah ketemu gak sama anak-anak itu di era lu? Daerah gua pernah, anak 24 PLP. 24 PLP, pernah juga ketemu? Pernah. Bagaimana kejadiannya? Di flyover Buaran, bentrok, udah debol sama gua. Satu temennya ketinggalan, dijorogin. Jatuh di semak-semak. Gue mau ngeliatin aja, sama temen gue tangannya diambil, dibacok. Aduh, anjir. Iya, ada polisi, udah bubar. Buset. Lah katanya nih, cek nih, ini juga, ini mah katanya nih, makanya di sini gue juga ingin dilurusin nih, bener apa nggak? Katanya lu pernah sampai ada kejadian lu mutusin tangan orang. Itu bagaimana sih, cek, sebenarnya? Ini kabar biar nggak simpang siur nih, artinya nih, ini biar valid nih. Di tangga, ceper. Pagi-pagi, dia mau sekolah, gue pantekin. Supirnya dihadang sama temen gua, jangan kasih lewat. Di situ gua sayurin semua satu balai. Buset. Pada ketakutan dia, orang kandang gua. Anak mana itu? Veteran. Veteran, anjir. Gua dapet tas, dapet baju koko, bajunya tarik-tarik sama temen gua. Putus apa enggak itu, gua gak tahu. Berarti gak sampai lu putus terus lu kantongin ya? Kagak, bohong itu mah. Buset. Bohong itu mah, cerita bohong. Cerita bohong. Lah berarti, cek, selepas kejadian itu, lu... Hari-hari lu selama di Empat Cikokol itu udah enggak aktif tawuran, udah enggak? Enggak, gua. Tobat gua. Dari kelas 2 sampai kelas 3 itu udah enggak tawuran enggak? Pernah gua mau ngelegalisir ijazah. Adek-adean gua palanya bocor. Gua enggak senang, ya kan? Kata gua ayo balikin lagi. Gua berempat naik motor. Ada dia veteran di halte. Udah debol sama gua sendiri. Dibalikin lagi. Usah ambil pala gua nih, jidat ya, kenal lagi gua. Bagus di belakang gua ada pohon. Kalau nggak ada pohon, gue kesayur lagi itu. Jengkang gue duduk ketahan sama pohon. Aduh, gue udah balik-balik, gue nyebrang, gue naik motor, udah gue cabut. Sini udah darah muhir. Aji, jidat gue. Kalau kena kesayur lagi, sepelang bisa nih, cek ya. Aduh, parah. Tadi. Tapi sampai sekarang nih, lu masih punya nggak rasa dendam? Kalau sekarang udah enggak sih. Kalau dulu tuh pas gue sembuh, mana cari orangnya yang ngebagi gue, sini ngepet sama gue satu-satu. Mana nggak ada, nggak nongol. Iya. Takut juga kali. Bisa jadi. Oke, dan nih cek nih. Ini di momen ini, di malam ini, barangkali lu ingin menyampaikan nih, cek nih, permintaan maaf, ataupun sebaliknya nih, lu ingin ngundang yang rival-rival lu, ingin maafin rival lu dulu, monggo deh, cek, disampaikan nih, selama hayat masih dikandung badan nih, cek. Iya, gua minta maaf yang dulu pernah kesayur sama gua. Pernah kebahagia sama gue minta maaf. Ya itu kan masa lalu. Betul. Sekarang mau kita jalin silaturahmi aja dah. Iya. Kita sama-sama aja begini ngopi. Ngopi bareng ngopi ya. Iya, ngopi bareng aja udah. Udahlah buat yang masih sekolah. Buat alumni juga udahlah, gak usah ikut-ikut tawuran. Udah gak ada gunanya sekarang mah, sekarang banyakin duit. Banyakin duit. Nah jadi buat teman-teman CJ Channel, sekali lagi kisahnya Bang Pacek nih, memang ada sebab akibat dan ada karma di situ yang terkandung tuh. Apa yang lu tuai itu yang akan lu petik tuh ya. Iya benar. Lu sering nyayur, sayur aja. Disayur juga. Jadi akhir kata, gua senama pribadi Wakil Sajalah pamit undur diri. Mohon maaf bila mana ada ucapan atau kata yang kurang berkenan, bukan bermaksud apapun. Karena setiap beda era, beda generasi dan punya masanya masing-masing. Jalin terus silaturahmi, stop tawuran pelajar. Bravo.